Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Survivor ya. Welcome back tentunya untuk HSL jam 7 malam. Oke, langsung kita gas saja di match ke 1 tentunya, atau match pertama ya, di mana pesawat sudah mulai meluncur menuju arah shipyard dan di mana ada beberapa tim sudah mulai turun. Ada tim ada tim Fognya. Mereka langsung mengamankan arah Mars Electric. Oke, ada beberapa tim sudah mulai bakal turun juga coy. Kita bakal cari saja di mana duel tersaji kali ini, tapi nampaknya dari tim Zetro kita bakal absen, yang ternyata mereka sudah mulai bakal bertemu dengan tim dari NTT. Itu dia, hati-hati. Oke, sudah mulai bakal mengejar untuk tim NTT-nya. Ya, di mana sudah mulai bakal merapat juga coy. Anti kecil, waduh, ayo sama kamu apaan. Oke, dan kita bakal gas lagi dia. Satu pawn kill, eliminasi sudah mereka amankan untuk tim dari anak-anak NTT. Kok kenal Sahar, kok, waduh, apaan cuy. Oke, kalian yang baru hadir, jangan lupa untuk kalian pencet tombol like-nya. Kalian komen-komen ya, kalian dari mana aja cuy. Kalian lagi ngapain ya, boleh kalian komen cuy. Oke, biar kita lebih dekat lagi ya. Itu dia, waduh, dis nggak ini, Neo. Lantai 2 boy. Oke, tapi ini battle royale ya, gak masalah cuy. Oke, ada tim dari anak-anak Pangeon, itu dia, ada Rex City, ada Cyber Hydron Demon, ada Wanza juga, satu lagi dari seorang Dubs. Masih aman untuk mereka nya. Geser lagi ke tim Dust Royal, itu dia, ada Dust Royal atau Dust Elite ya. Ada Raxel, ada Yel, ada Yaksu, satu lagi dari Ryu. Masih aman juga mereka di arah sana, belum ada gesekan sama sekali. Oke, 14 tim masih bisa bertahan. Madion juga masih ada di arah Riverset, ada dari Level Up, ada Chris Modemax, satu lagi dari Eja Castle, dan ada dari Kautsar. Oke, masih looting-looting juga di arah plantation-nya, tapi namanya Zitro sudah mulai bantu hantam coy, dan Wisboy tercolik. Wisboy-nya tidak bisa bertahan. Kita tunggu saja, sudah menduel melawan tim NTT kembali, tapi nampaknya Wisboy terjatuh, dan kita tunggu saja pergerakan sudah mulai bakal mereka lakukan ya. Nampaknya mereka sudah melakukan rush begitu saja, melakukan Lazi. Lazi pun tidak bertahan juga. Oh my god, masih diserang Kebi. Kebi sudah mulai memberikan satu backup-nya, berhasil mencuri satu flyer. Oke, NTT, apakah mereka masih coba untuk memaksa ataukah mereka memilih tarik mundur saja, karena akhirnya mereka pun masih bisa memberikan perlawanan. Ternyata di luar dugaan, satu lemparan bakal coba dibuka, meledak, itu dia, dan NTT mereka pulang pada posisi ke-14 pada round pertama. Oke, NTT harus pulang pada posisi ke-14 ya. Zetro masih dominan dengan 4 poin ke eliminasi yang sudah mereka dapatkan. Kita bakal geser lagi, ada tim dari CHY juga di arah Captain, ada CHY Madion ya. Oke, ada Prime Tama, ada Semapa, ada Satko, Slidebow, satu lagi dari Rex Nibiros ya, dimana mereka juga masih aman, belum pernah gesekan sama sekali. Dan tim Gores ada di arah Mil, ini dia untuk anak-anak Dexter, ada Gilan Las, ada Iria, ada Tian, satu lagi dari Bob juga. Mereka masih aman dengan 4 member di arah sana. Kita bakal cari lagi Fog juga, mereka masih dengan 3 player, dan kita lihat saja satu member mereka harus kehilangan jaringan. Oke, LCKW juga sudah mulai bakal bertemu dengan satu lawan di sana. Hati-hati, satu player tumbang, itu dia, bakal coba di ending saja. Tapi nampaknya paman terus tertulik. LCKW tersisa hanya 2 player saja. Apakah mereka masih bisa bertahan? Pergerakan sudah mulai bakal mereka lakukan. Ada tim LCKW masih dengan 3 pawn killnya, dengan 3 player tersisa yang nampaknya mereka pun masih bisa menghidupkan satu rekannya kembali, dan mereka kembali dengan 4 player atau 3 player ya. Ternyata dari paman belum mereka hidupkan lagi cuy, karena koinnya mungkin masih kurang ya. Tapi Rai sudah punya 800 koin nih. Oke, paman bakal dihidupin lagi sepertinya, dan oke, 4 player lagi mereka masih bisa bertahan. Bang, kapan Argi Kroco lawan yang lain bang, yang menang di Clash Squad? Habis ini ya, habis Battle Royale nanti ada Algi Kroco ketemu dengan anak-anak dari Marga Hack cuy. Algi Kroco ketemu Marga Hack ya, nanti jam 8:30. Oke, kita bakal fokus lagi ya. Tim Elite Eagle juga mereka masih dengan 4 player, dengan 2 point kill eliminasi, masih mereka aman ke daerah sana. Tapi Alergi Elite juga, itu dia. Oke, bukan Alergi Elite ini ya, dari Anti Elite ya. Oke, ada Akalin, ada Atikani, ada Bayu, satu lagi dari seorang Ikal. Berapa match? 4 match. Bang, boleh ikut CR-nya? Ini lagi scrim ya, ini berbayar cuy. Tadi siang open CR cuy, kamu nggak ikut, ketinggalan kah? Tadi sore open CR kita, iya, habis CS itu lu nggak ikutan ya. Oke, dan Lapatek juga masih aman dengan 4 player cuy. Oke, masih bisa bertahan untuk dari Lapateknya. Nampaknya sudah mulai bakal bergeser dengan tim Zetro kembali. Coba duel Cowboy, loncat, itu dia diterobos
Oke, oleh 3 player dan Jethro pun harus kehilangan 1 member kembali ternyata di tangan anak-anak Lapatex. Oke, 3 poin kill eliminasi pun sudah mereka amankan, sangat baik sekali. Kita bakal lanjut lagi dari tim Dragon Hades juga masih dengan 4 player. Mereka masih bisa bertahan kali ini pada round pertamanya. Oke, ada Pinggeon juga masih aman. Kita bakal cari lagi ya di manakah duel tersaji, tapi nampaknya Madion tapi anti reset Nestra juga mereka pulang pada posisi ke-12 tidak bisa bertahan. Oke, dari Madion juga 8 pound kill cuy. Waduh, dari anak-anak Madion Jawa Timur ya, 8 pound kill. Eliminasi sudah mereka amankan dan di mana mereka juga masih dengan 4 player. Kita bakal cari lagi Zetro baku hantam. Oke, terobos itu dia Zetronya Wizboy. Masih coba teman gocek, hati-hati. Masih ada pergerakan mereka lakukan tapi nampaknya dari serang Wizboy-nya kepleset. Oh my god, Wizboy-nya harus tumbang. Tersisa ada serang Lazi, masih bisa mencuri Lapetax itu dia. Dari serang Santop berhasil mereka dapatkan juga dan Taku. Oke, 1-1 terjadi begitu saja. Oke, Bang, liatin Dexter. Oke, Dexter ya, mana cuy? Bentar ya, ini Zetro lagi war cuy. Oh my god, tersisa 2 player saja tuh mereka nya ternyata dengan 7 point kill. Eliminasi yang gana sudah mereka amankan juga. Kita bakal cari lagi ada tim dari THY juga. Mereka sudah boleh bakal bertemu dengan tim dari Pegeon. Hati-hati, itu dia masih menahan. Satu portal sudah mulai bakal mereka gunakan. Sepertinya bakal rush saja ke arah tim dari Pegeon nya. Oke, tapi nampaknya masih coba menahan kembali dari seorang Prime Tama, tapi di arah lain dari seorang Sphinx harus tumbang juga. Dan kita lihat saja, ini bakal menjadi 4-3. Apakah Madion masih memaksa duel melawan tim Pegeon dari mana mereka lebih unggul? Tapi nampaknya Dust pun tertulis juga, bahkan 2 player mereka pun tidak bisa bertahan. Coba duel lagi dan Demon pun terjatuh kembali, padahal sisanya seorang Ziak saja. Oke, 1 player yang masih bisa bertahan. Ini bakal cukup sulit, apakah mereka bakal rata? Kita tunggu saja karena Madion sudah mulai menunjukkan taringnya kembali. Oh, 1 player pun tumbang juga. Dan kali ini dari Cehayat Madion masih dengan 4 poin kill, mereka masih bisa bertahan. Oke, lah JKW juga masih dengan 3 player ya, dengan 6 poin kill tersisa. Eagle juga masih dengan 5 poin kill. Ada dari anti elo juga masih bisa bertahan dari kota tua karena zona pun lebih ke arah sana. Lapetax juga masih dengan 8 poin kill untuk mereka yang di arah, oke, di arah Luma Labirin. Belum ada gesekan kembali terjadi. Pegeon satu member saja. Oke, gue gak tahu yang mana nih, yang Dexter yang mana boy, yang pakai logo pink tadi perasaan Dexter ya. Kita cari dulu cuy. Oke, Dexter udah gak ada boy, udah gak ada Dexter ya. Udah rata kayaknya cuy, harus Nestre mereka pada match pertamanya. Di mana bang daftarnya? Daftarnya lu masuk grup aja, grup WA yang ada di deskripsi ya. Di situ ada grup WA, lu masuk aja lalu lu japri adminnya cuy. Langsung japri adminnya ya. Gitu doang cara daftarnya cuy. Atau di thumbnail itu ada nomor WA ya. Lu japri aja nomor yang di thumbnail itu lalu lu tanya daftarnya, nanti dikasih form lu transfer, baru lu main jam berapa? Jam 4 apa jam 7? Soalnya kalau Battle Royale tuh jam 4 sama jam 7 malam doang cuy. Spek dash bang. Oke, kita bakal spek dash ya. Oke, Das masih dengan 4 player dengan 2 poin kill eliminasi yang dimana sudah mereka dapatkan juga. Dan untuk kalian yang nonton ya, jangan lupa untuk kalian pencet tombol like-nya cuy. Kalian subscribe juga ya, tembusin sampai 200k subscriber kalau bisa sih ya bulan ini boy. Waduh, 200k subscriber. Oke, bakal kece parah itu boy. Bang, kalau Algi Kroco menang lawan Marga Hack 2 laga lagi ya bang, sama yang jago menang kelas kuat terus. Enggak, itu scrim kelas kuat cuy. Jadi mereka qualif terus yang masuk final itu bakal kita levin. Terus yang kebetulan final itu Algi Kroco cuy, mereka langsung masuk final terus ya mereka cuy. Jadi memang mereka tim langgaran final cuy, lolos terus mereka, emang jago-jago Algi Kroco boy. Oke, tapi namanya Madion sudah mulai bergesekan juga dengan tim Dragon. Hati-hati, 1-2 tembakan coba dibuka saja. Ini mana 12 point kill, eliminasi pun sudah mereka amankan. Dan di mana mereka juga masih dengan 4 player. Oke, 13 point kill, eliminasi sudah mereka amankan. Mantap sekali cuy, Zetro juga masih aman dengan 4 member mereka. Dengan 9 point kill, mereka sudah mulai bakal masuk ke arah pick. Itu dia untuk anak-anak Zetro. Di sini lagi hujan deras banget boy, lagi hujan deras banget di sini ya.
Jadi kalau suara gue kegedean jangan marah-marah ya, karena hujan boy di sini boy, deras banget boy, sumpah ya. Oke, 271T, waduh nama apa nih? Oke, harus tumbang juga fognya, mereka harus pulang pada posisi ke-11, tidak bisa bertahan. Per tim berapa bang? Per tim 15k kalau Battle Royale, kalau Clash Squad 25k ya. Oke, Pigeon, nice try juga, mereka pulang pada posisi ke-10, tidak bisa bertahan. Dari anak-anak Dragon Hades juga sudah mulai bakal bertemu dengan satu tim. Jadi mereka sudah mulai bakal bergesekan dengan tim anti elite. Kita tunggu saja, pergerakan sudah mulai bakal mereka lakukan, hati-hati. Hades masih dengan dua player dengan satu pawn kill untuk mereka. Apakah mereka masih bisa bertahan karena zona keempat sudah mulai bakal berjalan. Madiun masih berdominan dengan 13 pawn killnya. Madiun bakal berjumpa Madiun, kita tunggu saja, pergerakan sudah mulai bakal mereka lakukan di level up. Bakal coba duel tapi dapatnya dua player, mereka pun terjatuh, bahkan tiga player pun tidak bisa bertahan tersisa. Hanya serang Kelsar saja, satu player harapan, dan nampaknya Madiun Hazard, mereka pulang pada posisi ke-9 dan Zetro juga harus finish pada posisi ke-8. Oke, C Hazard 8 pawn kill masih bisa mereka dapatkan. Oke, Hades masih dengan dua player satu pawn kill ya. Tetap di das ya bang, iya di das. Das sudah gak ada kayaknya, udah nice try cuy. Wow, masih ada boy, waduh sorry ya, das masih ada boy. Oke, mantap, sudah mulai bakal coba duel lagi melawan tim Elite Eagle. Itu dia satu player coba eksekusi, datang kembali Rayel, masih dengan pub glowernya, bakal coba rasa kenapanya anti Elite. Mereka pulang pada posisi ke-7, bahkan tidak bisa bertahan juga, dan masih ada duel terjadi. Itu dia masih bisa bertahan, dan Elite Eagle mereka pulangkan juga pada posisi ke-6 di tangan anak-anak das. Daftar FT-nya di mana bang? Itu di thumbnail ada nomor WA admin. Lu WA aja nomor yang ada di thumbnail, atau lu bisa masuk grup WA yang ada di deskripsi cuy. Lu masuk aja grup WA yang ada di deskripsi ya. Lu masuk aja, terus lu japri adminnya kalau mau ikutan boy. Gampang ya kalau mau ikutan di sini cuy. Gue juga nggak pilih-pilih tim apa, timnya harus jago enggak cuy. Lu semua berhak untuk ikutan ya. Bebas cuy. Oke, kita bakal gas lagi. Das juga sudah mulai bakal masuk tentunya. Kita pantau saja, sudah mulai bakal bertemu dengan tim Lapetax. Ada serang Ray sudah mulai menyiapkan satu blow up, apa up glowernya kembali, bakal maju tuh dia, bakal coba duel, tapi nampaknya satu player berhasil mereka amankan kembali. Satu player pun tumbang. Das 5 pawn kill sudah mereka dapatkan. Apakah mereka bakal mengamuk? Kita tunggu saja. Oke, kita tunggu saja. Oh, itu dia Lapetax bakal coba diincas, tapi Rayel pun tumbang juga. Ray bakal merapat Ray-nya. Oh, Ray pun tumbang juga. Masih ada satu player lagi tersisa yang nampaknya posisi mereka terlalu jauh. Oke, satu player tumbang lagi. Oksigen masih dengan 8 pawn kill juga sudah mereka dapatkan, dan di mana akhirnya tersisanya 4 tim saja. Dari Lapetax juga masih dengan 19 pawn kill untuk mereka nya. Ada Hades juga dengan 2 atau 1 member tersisa. Oke, satu member tersisa yang masih bisa bertahan. Kita lihat saja, pergerakan sudah mulai bakal mereka lakukan kali ini untuk anak-anak dari Dragon Hades. Oke, hati-hati, satu player harapan terakhir yang masih bisa bertahan. 4 tim tersisa, LCKW pun tersisa juga, hanya satu member saja. Oke, dari Lapetax ya, masih dengan 19 pawn kill eliminasi untuk mereka bertahan cuy. 19 pawn kill ya Lapetax, mereka masih bisa bertahan. Kita bakal cari lagi cuy. Ada Das juga dengan satu member tersisa. Ini ada 3 tim, mereka sama-sama tinggal satu player cuy. Gila ya, ini benar-benar seru banget cuy. Tapi nampaknya Das bakal baku hantam, dan oksigen wuh dipulangin sama anak-anak Das ternyata. Oke, Das sudah mulai menunjukkan tariknya kembali. Oke, dari sarang for you YXC. Itu dia, tapi nampaknya Lapetax apakah segera membuka kombinya ke arah 2 tim tersisa di arah bagian lower ground, ataukah mereka masih menunggu kembali. Oke, kita tunggu saja. Dari Hades juga masih bisa bertahan. Nanti spekin NTT Farms. Iya, nanti gue spek ya NTT Farms. Untuk yang mau request juga boleh cuy. Lu mau dispekin kayak gimana? Boleh ya, mau konten-konten, mau emot-emot juga silakan cuy.
Santai aja ya, santai aja cuy. Akhirnya kita bantam lagi, Hades juga sudah melewati gesekan. Itu dia, bakal keluar untuk mereka. Tapi nampaknya Hades pun pulang juga pada posisi ketiga. Oke, dari 8 tag di luar dugaan, 20 poin khusus mereka amankan. Dua terjadi kembali, 1 lawan 1 masih bisa dinari lagi. Tapi nah itu dia, dari Anana Dragon apakah masih bisa bertahan. Oke, 1 meter tersisa, masih dicari kembali. Zona sempit sekali dan Dragon mereka pulang pada posisi kedua. Dan congratulations untuk Buya pada match pertama berhasil diamankan oleh anak-anak dari Lapatex. Oke, Lapatex berhasil Buya pada match pertama atau Lapentrax ya. Oke, mantap sekali. Oke, ini dia untuk di round pertama, dan habis ini kita lanjut lagi ya pada round kedua karena Purgatory. Tapi itu dia, kita bakal jeda terlebih dahulu selama 2-3 menit lagi boy.
Oke, dan kita bakal gas lagi ya pada round kedua. Langsung kita gas karena Purgatory dan pesawat sudah mulai meluncur kali ini menuju arah. Oke, udah selesai ya cuy, gak habis ambil kopi. Oke, langsung kita gas aja ya pada round kedua di arah Purgatory. Jadi mana pesawat sudah mulai meluncur. Oke, kita lihat saja dari tim Hazard, jadi mana mereka masih ada di arah Lumber Mill dari anak-anak dari Hazard Madiun. Halo bang, baru gabung. Iya, welcome yang baru gabung boy. Kerucu, waduh siapa kerucu. Oke, dan Madiun sudah mulai bakal masuk, itu dia. Mereka sudah mulai bakal bertemu dengan anak-anak dari FX ternyata. Kita tunggu saja pergerakan yang dimana sudah mulai bakal mereka lakukan. Oke, satu meter terpantau di sana. Hati-hati bakal coba duel. Oke, masih bisa ditahan lagi. Coba duel lagi ternyata HZ-nya. Oke, masih dengan 3 player untuk mereka-nya. 3 player saja tuh. Oke, 3 player masih bisa bertahan. Oke, Chris mau damage juga harus terjatuh. Hati-hati ada serang killer juga sudah mulai bakal merapat. Coba duel itu dia, ada serang Eja. Masih bisa menahan lagi ternyata Ejanya. Dan kita patah saja. Madiun pun masih dengan 2 player tersisa. Apakah mereka masih bisa bertahan melawan tim dari FX? Tapi nampaknya Eja pun terjatuh sampai tersisa. Kautsar masih bisa melawan juga ternyata. 1 point kill. Eliminasi sudah mereka amankan. Satu rekannya juga masih bisa diselamatkan. Dan kita lihat saja, Madiun masih dengan 2 player dan 3 point kill eliminasi. Oke, kita bakal geser lagi Zetro ya. Spek das. Iya sabar boy. Oke, Zetro 6 point kill, masih 4 player. Kita bakal cari lagi CHJ juga masih dengan 4 player untuk mereka masih bisa bertahan boy. Oke, kita bakal cari lagi CHJ nya masih aman. Ada Titan juga, mereka masih dengan 3 player dengan 2 point kill eliminasi. LCKW juga masih 4 player ya. LA dengan 2 member tersisa coy. Kita tunggu saja pergerakannya dimana sudah mulai mereka lakukan, karena mereka pun akhirnya tersisanya 2 player saja pada round kedua. Oke, kita bakal lanjut lagi absen ya. Ada tim LX juga. Oke, ada Hades, ada dari NTT yang minta di spek dari tadi, dari anak-anak NTT boy. Spekin NTT. Iya gue spek boy, sabar ya. Oke, ada Summer, ada Sky, ada Gin, satu lagi Bian. Itu dia, masih aman mereka dengan 4 player juga di arah mod house untuk anak-anak NTT. Belum ada gesekan ya NTT cuy, masih aman sentau satu mereka nya cuy. Belum pecah war. Kita bakal lanjut lagi kalau lain. Ada tim Das juga, mereka masih dengan 4 member dengan 1 phone kill. Eliminasi untuk mereka nya untuk anak-anak Das. Das spek, iya Das spek. Halo bang, baru gabung. Iya, welcome yang baru gabung cuy. Jangan lupa pencet tombol like-nya ya kalau baru gabung. Oke, biar kedengeran suaranya. Kalau nggak like ya nggak kedengeran. Yang gue omongin nggak kedengeran boy. Jadi kalian pencet like-nya ya. Oke, tapi Das sudah mulai bakal berotasi menuju arah sentral cuy. Oke, masih dengan 4 player dengan 1 poin kill eliminasi untuk mereka-nya. Kita bakal cari lagi di manakah duel bakal tersaji. Tapi nampaknya Madiun putus, sisanya 1 member saja. Dari sarang Chris Modemax. Oke, Chris Modemax ya, 1 player saja. Dan Zetro juga masih aman. Yang nampaknya mereka pun sudah mulai bakal bertemu dengan tim NTT kali ini. Oke, masih menahan, hati-hati itu dia. NTT masih dengan 7 poin kill eliminasi. Ya, dimana sudah mereka dapatkan ada dari anak-anak NTT. Apakah bakal di commit oleh tim Zetro? Kita tunggu saja. Karena tadi mereka juga rata-rata dengan tim Zetro ya di arah factory cuy. Tapi itu dia guys, ternyata berhasil mereka dapatkan juga satu player. Tidak bisa bertahan. Dan apakah ini bakal menjadi akhir untuk tim NTT nya Summer? Itu dia satu player yang masih bisa bertahan. Bakal coba duel lebih putra-putra, sisanya 35 SQ lagi. Bakal masuk dengan MP40 nya berhasil menculik satu member kembali. Dan 9 point kill eliminasi sudah mereka amankan. Das dari Majalengka bang, absen. Oh iya, dari Majalengka. Oke, kita bakal cari lagi cuy. Ini tadi siapa yang unggul? Waduh, Zetro ya. Dan kita lihat saja, ternyata 10 pon kill juga sudah mereka amankan. Oke, ada dari anak-anak CHZ juga. Capital HZ bang. Iya, Capital. Ini Capital HZ, 1 pon kill ya. Masih dengan 4 player dan zona pertama sudah mulai bakal berjalan. Oke, satu poin kill eliminasi sudah mereka amankan. Dan di mana Titan juga sudah mulai bakal bekerja sekarang dengan LCKW ternyata. Ada serang dia sudah mulai bakal coba untuk membuka tembakan saja. Tapi nampaknya FF. Itu dia real FF cuy. Waduh, tumbang realnya boy. Oke,
masih bisa diamankan. Ternyata satu portal sudah mulai bakal mereka buka, tapi itu dia dari anak-anak Titan yang nampaknya mereka langsung terpukul mundur saja, tidak bisa bertahan di tangan tim dari RLS CKW. Oke, kita bakal cari dulu ya, mana nih Das mana boy? Oke, ini NTT. Oh, ini dari Das. Waduh, masih bisa bertahan ya dari anak-anak Das Elite. Waduh. Oke, Das Elite ya dari Majalengka boy. Waduh, keren ya. Das Elite masih bisa bertahan. Tadi mereka masuk ke 3 besar ya untuk Das Elite sih, atau 3 besar kalau nggak salah di match pertama. Tapi kita tunggu saja pada match kedua apakah mereka masih bisa konsisten. Tapi nampaknya Fox Esport juga nice try, mereka harus pulang pada posisi ke-14 dan NTT juga harus rata pada posisi ke-13. Oke, dua tim tidak bisa bertahan boy. Azetro masih dengan 13 poin kill eliminasi, masih dengan 4 player untuk mereka yang masih bisa bertahan. Kita bakal cari lagi di manakah duel tersaji, tapi nampaknya Cahaya juga sudah mulai bakal bertemu dengan tim dari Anti Elite. Oke, dua player terjatuh, Bayu tumbang juga, berhasil mereka dapatkan. Dari mana tersisa bakal menjadi 4-3, tapi nampaknya Antikani bakal coba diincar. Satu portal yang digunakan saja untuk segera raskar seorang Antikaninya. 1-1 di sana, masih ada global lagi dibuka dan ternyata masih bisa bertahan. Tapi Tama pun harus terjatuh juga, namun CHZ masih bisa memberikan satu follow up kembali. Dan di mana satu rekannya Tama yang sepertinya juga masih bisa diselamatkan. Satu poin kill tambahan pun sudah mereka mendapatkan, dan kita tunggu saja satu player dan tim Anti Elite masih menjadi incaran menuju arah finishing mesin, bakal menjadi opsi. Tercounter, dua player pun tumbang. Ternyata mereka masih berdua di arah luar zona, ini bakal cukup sulit. Bahkan Tama putus sisanya beberapa SP saja, masih medkit kan terlebih dahulu, pakai medkit dulu. Tapi satu player pun tumbang lagi di tangan tim CHZ, itu dia dari Kalin. Bakal coba di ending saja sepertinya, dan kali ini dari tim Anti Elite pun akhirnya tersisa hanya satu member saja. Oke, tersisa satu member saja cuy dari CHZ ya. Waduh, GG ya CHZ cuy. Logo mereka sama kayak Madiun ya, apa mereka satu guild atau gimana, gue nggak tahu ya, karena logo mereka sama kayak Madiun ternyata boy. Oke, sepertinya mereka sama-sama dari Madiun ya. Oke, kita bakal gas lagi, satu batang sisa, mau kemana, ini bakal cukup sulit. Ekel, berhasil diamankan juga akhirnya. Satu poin kill tambahan pun sudah mereka dapatkan. Oke, Elite Eagle juga harus rata ternyata. Waduh, nice try mereka boy. Kita bakal cari lagi oksigen, tersisa satu member saja. Anti Elite pun tumbang, mereka juga harus pulang pada posisi ke-11. Tidak bisa bertahan, Lapatek juga masih dengan, itu dia, 4 player dengan 7 pawn killnya. Ada Hades juga masih dengan 1 member tersisa dengan 7 pawn kill eliminasi. Oke, Das ya, waduh masih aman Dasnya boy. Halo bang, halo juga. Jadi Fadil, waduh Fadil hadir boy. Neng Herianti, ya Das, oke. Faiz, spek Zetro mas, waduh tumben Zetro minta di spek. Biasanya gak mau di spek mereka. Gak mau di spek biasanya boy. Wow, itu dia, wow, Titan rata boy. Gila, baru aja gue pindah ya, 21 poin kill diamankan oleh anak-anak Zetro. Oke, mereka masih bisa bertahan dengan 4 player juga. Oke, anak-anak Zetro masih bisa bertahan cuy dengan 4 player dengan 21 poin kill eliminasi. Oke, dan tersisa sebelah tim lagi cuy, coba duel itu dia. Dari CHJ juga baku hantam melawan tim Lapetas, tim yang buyar tadi pada round pertama. Apakah mereka berhasil meletakkan CHJ dan nampaknya Das Elite? Apa yang terjadi? Mereka berpulang pada posisi ke-9, tapi nampaknya CHJ sudah mulai bakal berlanjut melawan anak-anak Lapetas, dan ternyata masih terlalu tangguh Lapetasnya. Dan Capital Hazard, mereka juga harus terletak pada posisi ke-8. Dari anak-anak Dragon juga mereka berhasil mengamankan satu player tadi di arah sana. Dan kita lihat dengan dua player tersisa, mereka masih bisa bertahan, tapi zona sudah mulai bakal merapat juga untuk arah zona ketiga. Kita tunggu saja pergerakan untuk beberapa tim yang dimana mereka masih bisa bertahan. Oke, Madiun coba duel dua player, itu dia melawan tim Zetro. Oh, masih adu mekanik cuy, tapi Madiun dua player tidak bisa bertahan boy.
Oke, tersisa hanya seorang Eja saja. Apakah mereka bakal rata juga di tangan tim Zetro? Tapi Antirisat mereka pun pulang pada posisi ketujuh, tidak bisa bertahan. Dan Madiun mereka juga rata pada posisi keenam di tangan anak-anak Zetro. Daftar FT-nya di mana, Bang? Itu di thumbnail ada nomor WA ya, nomor adminnya. Lu bisa langsung japri nomor WA yang ada di thumbnail, cuy. Atau lu juga bisa masuk grup WA yang ada di deskripsi ya. Lu bisa masuk di grup WA-nya, lu japri adminnya, lu daftar ya. Gampang, cuy, kalau daftar di sini ya. Oke, dari Koho juga mereka masih dengan 2 play 6 pawn kill. Eliminasi untuk mereka-nya, tapi zona keempat lebih karena feel, dan ini bakal membuat situasi yang sedikit terbuka untuk beberapa tim di sana. Tapi namanya Dragon Hades juga berhasil dipulangkan oleh tim dari Lapatex pada posisi ke-5. Oke, 2 play dengan 29 pawn kill. Oke, itu dia sudah mulai dihujani peluru, cuy, dari arena Zetronya. Hati-hati, LCKW juga masih dengan 2 play 6 pawn kill, dan mereka masih bisa bertahan. Bakal coba duel melawan Lapetrak, tapi nampaknya Paman tertumbangkan, tidak bisa bertahan. Tapi Lops bakal menjadi satu play tersisa. Hati-hati, pergerakan sudah mulai bakal mereka lakukan. Oke, kita tunggu saja. Koho masih dengan 6 pawn kill, mereka masih bisa bertahan. LCKW satu player. Oh, dicicil saja Lopsnya. Apakah masih bisa bertahan? Tapi nampaknya masih ada satu. Oke, upcycle batu besar yang masih bisa dimaksimalkan juga. Tapi nampaknya Lapetax berhasil memulangkan Zetro pada posisi keempat, dan 15 pawn kill. Eliminasi pun sudah mereka amankan. Oke, 15 pawn kill sudah diamankan oleh dari anak-anak Lapetrak ya. Waduh, keren banget mereka, cuy. Apakah mereka bakal buyah untuk kedua kalinya? Kita tunggu saja. Jadi mana kita lihat saja, LeX itu dia lari dari Lapetrak ya. Masih dengan 15 pawn kill. 3 tim tersisa, mereka tim yang cukup konsisten. Oksigen tidak bisa putar, mereka juga rata pada posisi ketiga. Akoho masih bisa putar dengan 7 pawn killnya. Ada seorang Ijal sudah melakukan masuk. Hati-hati, masih ada glow dibuka, tapi namanya tidak stiputar. Jatuh juga satu play tumbang. Bakal coba duel lagi killernya. Apakah mereka masih bisa putar? Tapi ini bakal cukup sulit. Dan kita lihat saja Lapetrax, apakah mereka bakal buya untuk kedua kalinya? Dan benar sekali, Koho mereka kandas pada posisi kedua. Dan congratulations, buya pada match kedua berhasil diamankan oleh tim dari anak-anak Lapetrax. Oke, Lapetrax ya berhasil buya pada round kedua. Mereka buya dua kali, cuy. Waduh, GG ya mereka, cuy. Buya dua kali dari Lapetrax, boy. Oke, ini dia untuk di round ketiga. Habis ini kita lanjut lagi pada round kedua ini ya. Habis ini kita lanjut round ketiga. Ya ada kalah hari, tapi itu dia, kita bakal rehat lagi tentunya selama 2-3 menit lagi, boy.
Oke, okay, welcome back ya. Kita lanjut lagi pada round ketiga. Ya, di mana pesawat sudah mulai meluncur menuju arah Santa Catarina dan di mana masih dengan 15 tim ya. Itu artinya belum ada tim yang suren, cuy. Mereka masih ingin bermain dan berjuang pada malam hari ini. Kita langsung gas saja ke arah The Mess. Sudah pada gesekan TH, lihat sudah mulai berhasil mengamankan satu poin ke pertamanya. Tapi itu dia, mereka sudah ganti karena Fitri juga ternyata berhasil mereka dapatkan bahkan 2-3 player berhasil mereka take down kali ini untuk tim dari anak-anak THZ. Oke, ini bakal menjadi satu hal yang cukup baik untuk mereka di early game, tentunya di round ketiga. Oke, 3 poin ke 4 player masih bisa bertahan. Kita bakal geser lagi ke lain tim Titan juga dari mana-mana tapi 3 men pamit. Oh my god, mereka pulang ke posisi ke-15 tapi Titan sampai dua lagi Salpun berhasil mengamankan tapi frontal. Oh my god, mereka pulang juga pada posisi ke-14 tidak bisa bertahan. Oke, dari anak-anak anti elo juga sudah mulai bakal bertemu dengan tim dari NTT. Waduh, ini bakal menjadi duel. Itu dia, masih bisa digocek lagi, masih ada global, bakal coba lagi ke saja, bakal keluar mencari lawan untuk tim dari anak-anak anti elitnya. Kita lihat saja karena di sana pun masih ada tim Zetro. Jadi mana duel masih sengit tapi nampaknya dari seorang Kalin terjatuh begitu saja, tidak bisa bertahan. NTT, apakah mereka berhasil meletakkan tim dari anak-anak anti elit? Karena ini dia masih dengan 2-3 tapi nampaknya ATK berhasil mereka amankan juga, tapi Bayu masih bertahan di bagian dalam. Kita lihat saja, Bayu pun tumpah, bahkan tersisa hanya dari seorang Ikal saja dan rata. NTT masih bisa bertahan pada round pertama. Tapi nampaknya mereka harus berhati-hati karena kita lihat ada Zetro yang dimana sudah mulai bakal coba teman dobrak untuk snipernya. Oh, NTT juga menyusul pada posisi ke-12 tidak bisa bertahan. Oke, 11 tim lagi tersisa. Kita bakal gas lagi tentunya pada round ketiga di early game kali ini. Ada THZ juga masih dengan 3 poin kill eliminasi, masih dengan 4 player untuk menaikannya. Masih aman, Fog pun tersisa 1 member saja. Dari serang Jamal itu dia. Ada LCKW juga masih dengan 4 player untuk menaikannya, masih di arah Mamut. Oke, masih aman untuk menaikannya, belum ada gesekan lagi. Kita bakal cari saja di manakah duel tersaji dari Elite Eagle. Juga masih dengan 5 poin kill dari Revenery untuk menaikannya. Masih mengamankan area panggung-panggung ya. Oke, beberapa pecawal juga cuy, masih benar-benar aman. Ada Kaho juga di area lain, di area confinement ya. Ada Killer, ada Christy, ada Sulta. Aduh, satu lagi dari Rakax itu dia. Masih dengan 4 player juga atau mereka masih stay di area sana. Kita bakal cari lagi di mana kedua tersaji. Tapi Lapetrak masih bisa dominan juga dan konsisten dengan 4 point kill eliminasi. Oke, ini dia dari Das ya. Waduh, Das tersisa satu member doang cuy. Oke, apakah mereka bakal tusun kali ini? Jangan sampai ya, tetap berjuang untuk anak-anak Das. Tersisa hanya seorang Rayel saja, satu player yang masih bisa bertahan untuk anak-anak Das kali ini. Oke, masih aman juga posisinya. Kita bakal cari lagi di manakah duel tersaji. Ada tim Gores juga, ada tim Gores. 3 poin kill 4 player masih bisa bertahan. Tapi nampaknya ada duel terjadi. Zetro, oke, 2 player tumbang. Apa yang terjadi? Mereka bergesekan dengan Lafetra kembali. Dan di mana 6 poin kill eliminasi pun sudah mereka amankan. Dan 2 player Zetro berhasil mereka dapatkan. Cara ikutnya, ikutan screennya gimana? Itu langsung japri aja nomor di thumbnail, itu ada nomor admin ya. Langsung kalian japri aja nomornya cuy. Tapi nampaknya duel bakal tersaji kembali. Lapetak apakah bakal coba tuh langsung ditabrak oleh tim Zetro kali ini. Dua tim pemuncak sudah mulai bakal bertemu. Kita lihat saja, ada serang Vito bakal coba terobos supply diamankan. Tapi itu dia, oh, jump
langsung dari samping itu. Berhasil mengamankan satu member kembali. Coba duel kepleset ke bagian bawah. Oh my god, Subtop masih bisa mengamankan satu member kembali. Oke, tutup global, diterampok saja Subtopnya, masih dominan. Oke, sama-sama terjatuh dan tersisa dua player. Dari mana posisi mereka terlalu jauh. Waduh, benar-benar sama-sama kuat cuy, dan mereka masih imbang di arah sana. Tapi nampaknya Zetro pun gak mau kalah. Mereka pun langsung coba untuk menghidupkan beberapa rekannya kembali. Satu player merapat, hati-hati itu dia bakal coba duel lagi. Zetro masih dengan 8 poin kill eliminasi, bakal coba duel. Dan Sal pun akhirnya juga berhasil mereka dapatkan kali ini, dan satu poin kill tambahan sudah mereka amankan. Oke, 11 tim lagi tersisa, duel masih berlanjut lagi ternyata boy. Waduh, ini sama-sama gak mau ngalah, dan Zetro, oh, 3 player tidak bisa bertahan. Zetronya dipulangin, Zetronya pada posisi ke-11 di tangan anak-anak Lapertak. Oke, gila mereka cuy, bener-bener malam ini bakal menjadi milik mereka kah? Oke, 11 poin kill 4 player. Zetro pun gak sanggup lagi ngelawan tim Lapertak ternyata boy. Oke, kita bakal cari lagi. Das masih bisa bertahan, tapi Madiun juga rata di tangan tim Oksigen pada posisi ke-10, tidak bisa bertahan. Oke, ada Das ini dia, masih dengan 3 player. Mereka masih bisa bertahan ya untuk anak-anak dari Das di arah Foundation. Tapi itu dia, zona kedua sudah mulai bakal berjalan. Kita tunggu saja dimanakah duel bakal tersaji kembali dari anak-anak Das kali ini. Masih mencari beberapa resort terlebih dahulu untuk mereka nya. Masih berhati-hati, kita bakal geser lagi. Ada tim Gores juga masih dengan 3 poin kill eliminasi, masih dengan 4 player juga untuk mereka nya menuju arah Mammut kali ini. Ada CHJ juga masih dengan 5 poin kill. Kita bakal cari lagi di manakah duel tersaji, ya dimana LCKW juga sudah mulai comeback lagi tentunya dengan 8 poin kill eliminasi, ya dimana sudah mereka amankan. Oke, 8 poin kill, ya dimana mereka juga masih dengan 4 player. Mantap sekali untuk anak-anak dari LCKW. 9 poin kill juga Elite Eagle masih bisa bertahan. Oke, dengan 4 player untuk mereka nya mantap juga dia dari anak-anak Eagle tuh, mereka juga masih bisa bertahan tentunya. Dan kita bakal cari lagi dimanakah duel bakal tersaji. Tapi Eagle masih dengan 5 poin kill di arah sana. Ada tim Koho juga, ya dimana mereka sudah mulai bakal masuk menuju arah zona berikutnya karena zona kedua sudah mulai bakal berjalan. Tapi Dragon Hades, Nastra juga mereka pulang pada posisi ke-9 dan tersisa hanya 8 tim saja. Oke, Eagle ya sudah mulai bakal duel cuy sepertinya cuy. Oke, itu dia dari Eagle dengan 6 poin killnya mereka masih bisa bertahan. Sudah mulai bakal masuk, tapi Ray pun terculik juga akhirnya, tidak bisa bertahan Ray-nya. Hati-hati, Eagle masih dengan 6 poin kill eliminasi, masih 4 player atau 7 poin kill juga sudah mereka amankan. Ada Koho juga sudah mulai bakal masuk menuju anak-anak HZ. Itu dia 1-2 player terpantau. Apakah bakal mereka hajar? Kita lihat saja. Koho masih tenang untuk mereka nya medikasi lagi, tapi Das Elite. Oke, selesai sudah Das Elite nya harus rata pada posisi ke-8. Oke, harus Nestra ya Das Elite cuy, tidak bisa bertahan ternyata pada round ketiganya. Tapi tetap tenang ya, karena masih ada match terakhir ya, match keempat yang tentunya masih bisa dimaksimalkan cuy. Ada Koho juga bertemu dengan tim Madiun. Itu dia, ada serang prime sama, bakal coba rincah, tapi namanya Raka terjatuh Rakanya. 2 player tersisa, apakah mereka masih bisa mengimbangi anak-anak dari Hazard Madiun? Itu dia, sudah mulai terluka juga Christine-nya cuy. Oke, jadi mana Sultra sudah mulai bakal cari mundur saja, ternyata tersisa Christie. Bakal coba menahan, Christie masih bisa menggocek lagi, tapi harus keluar zona ternyata. Bahkan zona ketiga pun berjalan lagi, tapi Hazard masih bisa mendominasi, dan akhirnya Sultra harus rehat lagi. Tapi ternyata terdetek, dan akhirnya Koho Bunda mereka pulang pada posisi ke-7 di tangan anak-anak CHZ.
Triple kill. Triple kill. Triple kill. Oke cuy, tapi waduh mereka terlambat masuk cuy. Ternyata cuy, waduh ada X-Phoenix juga sudah mulai bakal pertemuan dengan tim La Petrak. Oke, satu peta sisa yang masih bisa bertahan. Ada seorang X-Phoenix yang dimana sudah mulai bakal coba mencari koin terlebih dahulu. Tapi nggak bisa lolos kapitalnya. Mereka juga rata pada posisi ke-6 di tangan La Petrak. Dimana mereka sudah mulai bakal menunjukkan dominasi kembali. Apakah mereka bakal buya untuk ketiga kalinya? Masih kita tunggu saja. Masih mendominasi untuk menekannya. Ada satu tim dari sana. Dan serang Mbak Fitri, ngapain Mbak Fitri masih main FF? Mbak Fitrinya pun langsung di skill juga. Di ending 16 one kill sudah mereka dapatkan. Oke, dan Fox juga harus rata ya pada posisi ke-5. Tidak bisa bertahan. Satu tim harus pulang kembali. Oke, kita bakal cari lagi. Gores juga masih dengan 4 player. Dengan 2 one kill. Oke, atau 2 player ya dengan 4 one kill. Tim Gores untuk menjadi tim N. Coba bagus hantam saja. Tapi nampaknya masih ada gelap dibuka lagi. Selang gelasnya masih digocek dengan portal ternyata. Oke, tapi LCKB masih aman juga. Tapi itu dia zona keempat. Sudah mulai bakal berjalan. Tapi Dexter, mereka juga pulang pada posisi keempat dan tidak bisa bertahan. Tapi kali ini bakal ada duel kembali terjadi antara LCKB melawan anak-anak La Petrak. Itu dia satu player bakal coba diincar. Ada seorang Rai sudah mulai bakal masuk terlebih dahulu. Hati-hati masih Silco udah dibuka untuk pertahanan. Tapi nampaknya dari seorang Rai-nya langsung menggocek dengan satu Tetsuya-nya masih bisa lolos. Masih sama-sama kuat dan Rai bakal tertahan di arah sana. Hati-hati. Oke, satu player tumbang di tangan seorang Rai-nya. Kita tunggu saja, masih ada 3 tim lagi. Waduh, udah pindah ke sana cuy, lobnya cuy. Oke, karena zona ke arah sana. Dan ternyata mereka sudah mulai bakal berpindah posisi kembali dengan portal. Jadi mana sudah mulai bakal mereka gunakan LCKW masih dengan 12 poin untuk menekannya. Tapi Elite di luar dugaan, mereka sudah mulai menunjukkan tariknya kembali pada round ke-3. 16 poin kill, apakah Buya bakal mereka amankan? Lapesan satu persatu perbelasan mereka dapatkan juga. Tersisa hanya satu tim lagi yang menjadi lawan untuk tim dari Eagle. Jadi mana Lapetrax, mereka harus pulang ternyata pada posisi ketiga atau kedua. Oke, ketiga ternyata. Tapi itu dia, La Petrak pun rata. Dan congratulations untuk tim dari anak-anak Elite Eagle yang berhasil akhirnya mengamankan Buya pada round ke-3. Oke, Elite Eagle ya, mereka berhasil buya pada round ketiga, mantap sekali. Dan habis ini kita lanjut lagi pada round ke-4 di arah Alpin. Tapi itu dia, kita bakal rehat terlebih dahulu selama 2-3 menit lagi boy.
Oke, dan kita bakal gas lagi ya pada round keempat. Langsung kita gas ke arah Alpin, dari mana kali ini tersisa 12 tim saja. Oke, kita lihat saja. Zetro sudah mulai baku hantam, ternyata melawan anak-anak dari itu dia pakai logo. Oh ya, itu gue gak tahu tim apa. Hey, dan ternyata Fox Spot juga nice try. Mereka rata pada posisi ke-12. Ente abangku, iya Das belum download cuy match keempat Alpin ya. Gue kira udah nggak ada yang oyen, tapi ternyata mereka masih oyen Das ya. Terpaksa kita tinggal cuy mereka cuy. Oke, gue gak enak sebenarnya, tapi mau gimana lagi ya, udah diingetin mapnya, jangan lupa download, dan udah dikasih tahu untuk Scream HSL tuh mapnya apa aja, ada Purgatory, ada Bermuda, ada Kalahari sama Alpin cuy. Jadi jangan sampai kalian gak download ya, kalau gak download waduh itu bakal merugikan tim kalian sendiri cuy. Oke, sayang banget kalau harus ketinggalan satu match ya. Oke, dan kita bakal fokus lagi ke arah pertandingan. Ada LCKW jika mereka masih dengan 4 member di arah mereka, di arah drop zone mereka masih aman sekali, tapi Koho pun dan juga harus nice try pada posisi ke-11. Dan kali ini di arah Kalsel masih ada tim Elite Eagle juga masih dengan 4 member ya, mereka masih bisa bertahan. Oke, tim PGN juga mereka masih dengan 4 player dengan 3 poin kill eliminasi. Ada La Petrak juga masih dengan 3 poin kill, 4 player untuk mereka nya. Kita bakal cari lagi tim Gores juga mereka masih aman dengan 4 member di arah dock. Oke, ada Hades juga masih dengan 4 player dengan 1 poin kill eliminasi. Ya, dimana rotasi sudah mulai bakal mereka lakukan kali ini untuk anak-anak Hadesnya dari Dragon Hades. Ada Madion juga masih ikutan pada round keempatnya. Ada Level Up, ada Chris Mode, ada dari Aja, satu lagi dari Kelser. Habis ini kita gas CS ya, Grand Final CS, Alagi Kroco ketemu Marga Hike cuy. Habis selesai Battle Royale cuy, ini match terakhir ya. Oke, kita bakal tunggu saja siapakah yang bakal buyah pada match terakhir kali ini. Tapi nampaknya Zetro sudah mulai bakal mengejar poin. Mereka sudah mulai bakal bermain agresif, coba duel lagi melawan tim dari Hagemon. Tapi nampaknya masih bisa digosek lagi, duel lagi, dan ternyata player masih bisa mereka dapatkan. Oke, 4 poin kill, eliminasi pun sudah mereka amankan juga. Wow, dan Spiegel Famit mereka juga nice try pada posisi ke-10. Oke, dan satu tim sudah tidak bisa bertahan cuy, mereka harus nice try kembali pada posisi ke-10. Oke, tetap itu ya, tetap semangat boy, walaupun bukan menjadi malam terbaik untuk kalian, tetap semangat cuy. Besok bisa ikutan lagi cuy, kalau mau ikutan ya, mau latihan boleh, mau oke, sekedar konten-konten juga boleh, bebas di sini boy. Lu mau ngapain aja, yang penting lu daftar gitu aja sih. Tapi jangan cheat ya, dan harus on time, dan jangan lupa untuk download map ya, itu yang penting cuy. On time sama download map ya. Jadi itu jangan sampai kalian langgar cuy. Masih ada yang oyen, bakalan gue kick sekarang cuy, nggak ada toleransi ya. Biar nggak molor waktunya, dan kasihan tim-tim yang mereka sudah on time, kasihan cuy, mereka jadi nunggu-nunggu kan untuk match berikutnya. Oke, tapi nampaknya La Petrak juga masih aman dengan 7 poin kill, 4 player. Oke, dari La Petraknya cuy masih bisa dominan. Kita bakal intip poin dulu ya, berapa poinnya. Waduh, 94 loh ya dari La Petrak cuy. Oke, mungkin hari ini mereka bakal dapat poin 100 ya, ini masih bisa terjadi cuy, karena masih ada 9 tim yang bertahan juga. Zetro di posisi kedua 58 poin, Eagle pada posisi ketiga dengan 48 poin. CHZ masih di posisi keempat ya, dan masih ada harapan gue rasa, karena poin juga masih belum terlalu jauh kecuali La Petrax ya. Memang poin mereka jauh banget cuy, gila mereka benar-benar konsisten. Buya dua kali dan satu kali masuk ke arah dua besar cuy. Itu bakal menjadi satu hal yang patut diapresiasi ya, mereka benar-benar grow up pada malam hari ini. Tapi namanya Zetro juga harus kehilangan dua player. Mereka sudah mulai bakal menabrak anak-anak dari Elite Eagle. Apakah mereka dipulangkan elitnya dari Salam Jai? Ternyata dari Putra terjatuh begitu saja. Banyak sekali mayat di sana, tapi nampaknya Ajay masih bisa menyelamatkan satu rekannya kembali. Wisboy sudah mulai bakal merapat dengan satu lemparan grenade. Jadi mana sudah mulai bakal coba disiap.
bukan saja tarik mundur putranya, tapi Mister 27 harus tumbang kembali. Dua player masih bisa bertahan, coba diselamatkan, masih ada tutup glower lagi. Ini bakal menjadi duel penentuan untuk siapa yang bakal unggul di arah sana pada match keempat kali ini. Tapi nampaknya Zedro pun masih bisa menghidupkan satu rekannya kembali, di mana mereka pun masih bisa bertahan. Dan zona kedua sudah mulai bakal berjalan, harus segera menyelesaikan duelnya untuk kedua tim kali ini. Sama-sama kuat, sama-sama berhati-hati, dan masih oke, sama-sama menggocek tentunya. Tapi SJC harus tumbang kembali, SJC-nya tidak bisa bertahan lain. Dan oke, Eagle apakah bakal dipulangkan, coy? Waduh, Zetro masih bisa menghidupkan rekan-rekannya kembali, dari mana mereka pun masih dengan 12 poin kill ternyata. Dan dari kedua tim mereka sama-sama gak rata ternyata, boy. Oke, masih kuat dan sama-sama masih bisa bertahan. Tapi LCKW di arah lain sudah mulai bakal bergesekan juga melawan tim dari anak-anak Titan. Satu dua tembakan sudah mulai bakal coba dibuka. Desan love-nya masih menahan di sana. Coba duel lagi, tapi love pun terjatuh juga, tidak bisa bertahan love-nya. Oke, masih ada harapan untuk mereka masih bisa bertahan. Satu poin glower dibuka lagi untuk pertahanan, tapi namanya LCKW apakah mereka masih melanjutkan duel kembali ke dua player mereka pun bakal tidak bisa bertahan juga. Masih ada lawan di bagian kanan. Hati-hati pandinya. Coba duel, itu dia satu player berhasil mereka dapatkan. Titan masih dengan satu lawan satu dan oksigen. Nice try, mereka rata pada posisi ke-9 di tangan anak-anak frontal. Oke, dan masih ada 8 tim tersisa. Gila, duelnya benar-benar panas sih, tapi oksigen harus nice try ternyata. Mereka tidak bisa bertahan, boy. Kita bakal cari lagi di manakah duel bakal tersaji. Ada dari anak-anak Madiun juga sudah mulai terhimpit oleh tim dari anak-anak Gores ya. Oke, kita lihat saja. Pada round keempatnya ada CHZ sudah mulai bakal merapat juga. Terpantau satu player bakal coba duel lagi. Ada seorang Titan di sana, coba tadi mundur saja. Masih bisa menjauh, tapi zona sudah mulai bakal berjalan juga. Bahkan Titan pun berhasil diamankan lagi oleh seorang tamanya. Satu member bakal dicari lagi oleh anak-anak CHZ. Itu dia kelihatan, dan bot pun tumpang juga. Langsung di-confirm kill saja, dan 3 poin kill eliminasi sudah mereka dapatkan. Oke, 3 poin kill eliminasi sudah mereka dapatkan, dari mana tersisanya 8 tim saja. Eagle juga ternyata mereka masih bisa untuk menghidupkan beberapa rekannya kembali. Lapaitrah juga masih dominan, dan mereka nggak terlalu banyak gesekan seperti di 3 match awal, cuy. Mereka bakal objektif pada match keempatnya. Mungkin mereka bakal mencari placement point terlebih dahulu, baru mereka bakal mencari point kill, cuy. Karena mau gimana lagi, mereka benar-benar konsisten ya pada round kedua, ke-1 tadi, ke-3 juga mereka masih dominan. Dan match keempat bakal menjadi area mereka untuk dimana mereka harus mengamankan setidaknya placement point dulu ya, karena hanya tinggal selangkah lagi untuk mereka bisa juara. Tapi itu dia, kita bakal fokus lagi apakah Lapetrak bakal coba ditabrak oleh tim lain. Masih kita pantau saja, karena mereka tadi ada tim dari Eagle ya coba untuk nabrak Zetro, tapi ternyata mereka sama-sama gak ada yang rata, cuy. Mereka sama-sama tadi mundur ternyata. Dan kali ini ada Gores juga bakal bertemu dengan tim dari Madiun. Oke, dari seorang Kiana langsung itu dia, masih jumpsuit lagi. Massive coba digunakan, tapi nampaknya Giannis pun tumbang juga. Desktop mereka juga harus kehilangan satu member kembali di tangan anak-anak dari CHZ. Oh, kita di sana juga bakal merapat. Waduh, ada tim lagi, cuy. Mereka sama, cuy, sama-sama dari Madiun ternyata, boy. Oke, kita berikan farm kill saja. 5 poin kill totali pun sudah mereka dapatkan juga. Kita bakal cari lagi. Oke, Lapatrek sudah mulai bakal bertemu dengan tim Zetro. Oke, Vito tumbang, masih kan bisa diselamatkan. Oke, dan masih bisa diselamatkan. Mungkin lihat saja Zetro di confirm kill saja. Satu poin kill tambahan pun sudah mereka amankan. Zona ketiga sudah mulai bakal merapat, dan Gores itu dia. Kita berikan confirm kill saja. Satu poin kill pertama untuk mereka nya. Oke, dan kali ini ada tim Dragon Hades yang mereka bakal bertemu dengan tim dari anak-anak frontal. Itu dia, satu gua boleh buka lagi, tapi Raden pun tumbang juga. Masih ada seorang Reza, coba memberikan satu follow up-nya, tapi cukup terlambat juga. Dan Reza memilih tadi mundur saja. Dan oke, apakah mereka bakal rata? Nggak dibiarin pergi, cuy. Nggak dikasih harapan, dan ternyata Dragon Hades juga mereka terpulangkan pada posisi ke-8. Oke, Madiun bakal coba duel melawan Zetro juga. Wah, dikasih ada seorang Fisma Domet juga, cuy. Mereka, cuy. Oke, dibakar saja vehicle-nya, tapi zona ketiga bakal menjadi zona penentu. Karena kali ini masih ada duel terjadi di arah tim dan CHZ-nya. Mereka sudah mulai bakal bertemu dengan frontal. Itu dia, Randy terpantau. Masih bisa
tarik mundur untuk mereka-nya. Ada CH juga, tapi itu dia. Waduh, Dex ternyata mereka terpulangkan oleh Lapetra pada posisi ke-7. Tapi lagi-lagi Zetro masih bertabrakan dengan tim Elite, cuy. Mereka memang sengaja saling tabrak, cuy. Oke, tapi Lapetra masih dengan 9 pound kill ya. Mereka masih bisa bertahan juga dan sudah mulai bakal bertemu dengan tim Frontal kembali. Satu lemparan bakal coba dibuka saja. Soalnya coba tenang. Oh, satu player, dua player masih bisa untuk mereka dapatkan ternyata. Masih bisa dominan dengan 10 pound kill-nya. Waduh, masih bisa juga menghidupkan satu rekannya lagi, cuy. Dan kita lihat saja Titan pun akhirnya tersisanya satu member saja. Frontal Titannya tarik mundur. Biar lain masih ada supply juga, hati-hati. Oke, masih digempur habis-habisan dan ternyata Lapetrax masih bisa mengamankan satu member kembali. Oke, kita bakal lanjut lagi ya. Di area lain ada duel, cuy. Oke, dari tim Hasid Madion ketemu Hasid Madion, cuy. Oke, duel saudara dan ternyata Madion Hasid mereka pun rata juga. Di tangan C Hasid pada posisi ke-6, tersisa 5 tim saja. Elite Eagle bakal mengincar tim Zetro. Benar-benar tidak dikasih ruang sama sekali Zetronya. Tersisa Whiz Boy tertahan dari luar zona. Apakah mereka bakal tereliminasi? Kita lihat saja. Oke, Zetro satu member saja, cuy. Oke, ini zona-zona sakit ya. Dan kita lihat saja Whiz Boy masih berjuang mati-matian, cuy. Tapi satu lemparan Grenade bakal coba dibuka saja. Dan Zetro Ganendra mereka rata di tangan tim Elite pada posisi ke-5. Sama bakal coba diculik, tapi masih ada Glow dibuka kembali. Tapi nampaknya dari tim Titan pun masih bisa bertahan. 4 tim tersisa kali ini dari Alphatex. Waduh, gila boy, 14 ponsel yang sampai keamankan. Satu play lagi, tapi nampaknya Vito pun harus tumbang juga melawan tim Hasilnya. Satu play diamankan lagi, C-nya pun masih di come from kill. Kata kenapa yang masih ada backup pun datang kembali. Tapi itu dia, adalah Petak sudah mulai bakal memberikan satu ancaman juga karena tim dari Elite. Satu member Mister 27 harus tumbang betul saja. Di tangan anak dari Lapetrax yang Frontal Titan juga pulang pada posisi ke-4. Dan akhirnya tersisa Best of 3 pada match ke-4. Kita tunggu saja, ada CHZ, ada Lapetrax, satu lagi dari anak-anak Elite Eagle. Oke, 3 tim tersisa. Kita lihat saja 17 pound kill diamankan Lapetrax. Gila, mereka benar-benar ngambil Vito. Itu dia langsung masuk ke bagian belakang. Gak sadar tamanya dicicil langsung. Itu dia turunkan bagian bawah. Oke, langsung dikejar lagi. Tama pun tumbang juga. Langsung diberikan front kill saja tamanya. Satu member lagi. Oke, masih bisa lolos. Tapi Ian jangan terlalu memaksa. Iannya pun tumbang. Tapi Capital Hasid. Oh, selesai sudah. Mereka berhasil buya. Buya kembali ya pada match ke-4 untuk anak-anak diari Lapetrax. Waduh, mereka buya 3 kali, cuy. Waduh, gila, hat-trick buya ya untuk anak-anak dari Lapetrax. Dan ini dia untuk di match ke-4 di area Alpin. Ini menjadi match terakhir juga ya untuk Scrim HSL. Dan habis ini kita lanjut untuk Grand Final CS. Tapi itu dia, kita bakal rehat terlebih dahulu tentunya selama 5-6 menit lagi, boy.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Welcome back tentunya untuk final CS ya, klasik kuat antara Marga Hike bakal berjumpa dengan tim dari Alergi Kroco cuy. Oke, langsung kita gas saja pada round pertama di arah Rename Felix. Oke, masih berhati-hati untuk merekanya, dan kita lihat saja mereka masih sama-sama tahan. Oke, masih menahan dan sangat berhati-hati karena ini fase grand final. Oke, nggak ada pergerakan sama sekali boy. Waduh, mereka diem-diem baik ternyata boy. Oke, dari sarang Fojannya sedia mulai bekal flanking, mencari celah untuk melewati arah bagian kanan. Oke, coba tuh backstep, tapi namanya Arga berhasil mencuri satu player dari bagian kanannya, berhasil diamankan juga. Ini bakal menjadi 4-2. Ternyata bahkan Food Neverless berhasil tumbang juga. Satu member tersisa, masih coba dicari oleh serang Mas Modesan. Kali ini 1-0 lagi Kloco, mereka unggul pada round pertama. Villain sama sepele kapan? Besok boy, jam 4 ya, besok jam 4. Cara ikutnya kayak gimana? Langsung aja japri nomor di thumbnail ya, atau kalian juga bisa ikut grup WA yang ada di deskripsi. Ada grup WA khusus Battle Royale, khusus Clash Squad, khusus Sewa Room, ada semua cuy. Silakan aja kalian join. Tapi nampaknya lagi Kroco, waduh, sudah taunting-taunting, sudah sombong mereka boy. Oke, satu player diam-diam baik. Aza gak mau maju sama sekali ya. Oke, Azza diam-diam baik cuy, gak mau maju. Kita tunggu saja, ini bakal menjadi 4-3. Seorang RKS Minto, tadi mundur saja RKS Mintonya. Masih bersabar, tapi nampaknya Arga sudah mulai bakal memberikan satu distraksi kembali. Bakal tadi mundur lagi, ada seorang Arganya. Masih menahan posisi, dan dimana masih dengan 4-4. Oke, dan belum ada yang tumbang, kita lihat saja pergerakan yang bakal mereka lakukan. Tapi nampaknya Ahar pun masih waspada. Oke, itu dia, coba dicicil lagi oleh serang Arnya. Belum ada yang tumbang boy, dari RKS Minto juga masih dengan posisinya juga belum coba masuk. Tapi nampaknya ada serang Arga, masih ke tempat glow-nya kembali. Tapi itu dia, masih menahan tuh mereka. Ini kok ada yang pakai glow hitam boy. Oke, masih 0-1 kemenangan untuk tim dari Alergi Kroco. Oke, masih 4-4, itu dia. Dua terjadi di arah luar zona boy, hati-hati. Azza masih bisa untuk mengcovering. Oke, masih bisa diamankan ternyata. Masih bisa diselamatkan rekannya yang hampir tumbang. Tapi nampaknya kali ini dua player. Oke, R-nya berhasil diculik atau mencuri seorang Fojan. Satu member masih coba diincar, itu dia. Dan 0-2 ternyata. 0-2 ternyata pada round kedua. For you main kapan bang? For you jam 9 kan, for you boy jam 9. For you lawan Yonkou. Okay, Marga for you ya nanti jam 9 boy. Okay, sudah mulai, itu dia, taunting-taunting dulu mereka boy. Okay, masih menikmati pertandingan tentunya karena skornya udah 0-2. Apakah bakal menjadi 0-3? Marga Hex sudah mulai bakal masuk ke merekanya. Ada Jones sudah mulai bakal bergeser ke bagian kiri. Tapi nampaknya mereka sudah mulai bakal maju lagi. Itu dia, masih ada gol dipasang lagi. Sangat ketat sekali duel yang saja pada arah round ketiga. Apakah bakal menjadi skor 0-1? Saling membuat kita dari 2-1 di sana. Dan Jones tanpa ada backup sama sekali berhasil diculik Jonesnya. Bakal tersisa, bakal menjadi 4-3. Ada seorang Fojan bakal mencari celah. Tapi nampaknya masih ada glawal dibuka lagi. Hati-hati masih coba masuk dari seorang Arnya. Masih bisa melawan, tapi nampaknya tersisa hanya seorang Fojan saja. Oh my god, ini bakal menjadi satu peta sisa yang masih bisa bertahan. Masih dicari, sudah kelihatan, digocek lagi. Itu dia, ada glawal dibuka lagi. Tarik mundur, ini bakal sulit biar satu tim dari Marga Hike-nya. Karena tersisanya satu member saja. Coba duel, itu dia, masih bisa digocek lagi. Dan ternyata kita lihat boy. Oke, 0-3 pada round ketiga. Bang, pull pressnya berapa? BR 125 pull pressnya. Oke, kita bakal gas lagi ya pada round keempat. Jadi mana skornya sudah 0-3 boy. Waduh, udah 0-3 nih boy. Oke, 0-3. Ini Marga Hike mau gak mau mereka harus comeback cuy, karena ini fase grand final tentunya. Masih ada harapan untuk mereka bisa memperkecil jarak. Oke, kita tunggu saja dari Mass Modesat. Sudah mulai bakal membuka jalan untuk merekanya. Sudah mulai bakal masuk lagi, dan ini bakal terjadi duel kembali. Itu dia, langsung disambut, hati-hati. Jauhnya bakal sebentar mundur saja.
Oke, dan di mana masih dengan 4 lawan 4 kali ini ada seorang S Raminto bakal coba masuk, masih bisa digoceng lagi Jones, tersisa. Oke, satu player tumbang lagi, Jones lebih incar ternyata, tapi RK putar jatuh juga. R bakal coba duel 2 lawan 1, masih ada Azza di sana, tapi Arga masih mengincar, coba untuk menyelamatkan serukannya, tapi ini masih sulit dan ini bakal menjadi 4 lawan 3. Tapi Mans berhasil diamankan oleh seorang R-nya, terjatuh satu player. Oke, Azza bakal duel Baywan di sana dan Jones tumbang lagi di tangan seorang R ternyata. Bojan tumbang dan ini fake bakal menjadi 4-0 boy. Waduh, ini bakal 4-0 sih ya. Arga masih coba duel melawan seorang Fox. Masih saling menggocek di sana. R masih bisa menjatuhkan match-nya dan selesai sudah 4-0 boy. Waduh, pada round keempat. Villain sepele kapan, Bang? Besok jam 4 sore ya, jangan sampai kelewatan. Pilihan sepele besok jam 4 sore. Oke, kita bakal gas lagi pada round kelima cuy. Sudah 0-4 skornya cuy. Waduh, dari Algi Crow cuy, mereka masih no counter loh sampai sekarang cuy. Masih belum terpecahkan WS mereka pada hari ini. Oke, kita bakal gas lagi pada round kelima. Masih dengan Marga High bertemu dengan Allergy Crow cuy. Oke, sudah mulai bakal setup untuk mereka nya. Apakah bakal menjadi 5-0 atau 7-0 coy? Karena dari anak-anak Marga mereka benar-benar dikasih telur beneran loh boy. Gak dikasih harapan sama sekali. Oke, tadi mundur lagi Jones. Hati-hati coba duel. Langsung diculik ternyata. Satu predict position cukup tepat. Dan ada seorang Arganya berhasil mengamankan satu member di sana. Tapi namanya Fake bakal coba duel. Itu dia. Wuh, masih dengan 3 lawan 1 sen. Terjatuh juga bakal tersisa. Hanya seorang Pojan. Dia pernah never lose. Terjatuh juga Pojan. Satu pun tersisa. Saya masih bisa bertahan. Ini bakal cukup sulit karena 3 lawan 1 dan kita lihat Pojan masih medikasi terlebih dahulu. Coba duel dan selesai 0-5 ternyata pada round kelima. Demi kapan agak demi Akademi versus Prem tanggal 7. Kalau Akademi Akademi versus Prem tanggal 7 boy ya. Kalau besok Villain sama Sepele. Kalau tanggal 6 itu ada Bang Andra sama Boxil ya. Duo Bucin tanggal 6. Tanggal 5 Sepele lawan anak-anak Villain cuy. Tanggal 7 itu ada Akademi versus Prem. Waduh, ini full laga cuy setiap hari cuy. Wah. Oke, yang kalian tunggu-tunggu ya kan, sambil nunggu ngabuburit ya, sambil nunggu buka puasa jam 4 sore tentunya. Dan kita bakal gas lagi kali ini pada round ke-6. Apakah bakal menjadi 6-0? Ada seorang Arnya sudah bakal membuka jalan terlebih dahulu, tapi namanya Marga Hike masih ada di bagian luar. Tapi nampaknya Mans masih sabar juga untuk menaikannya, belum coba untuk masuk. Oke, belum coba untuk masuk. Kali ini ada Mans mode satu itu dia. Masih bersabar lagi. Ada dari Arga Naira. Oke, sudah mulai bakal masuk. Hati-hati di sana masih ada Glower juga di pasar dengan cukup rapat sekali. Masih bisa naik, tapi nampaknya lagi-lagi mereka masih bertahan. Itu dia. Masih diinjak ternyata, tapi nampaknya Azza sudah melakukan masuk untuk seorang Azzanya. Atau lagi-lagi mereka bakal coba menahan. Oke, masih ada Glower lagi dibuka cuy. Bakal coba duel. Masih bisa lolos. R masih bisa bertahan ternyata. Kita tunggu saja. Waduh, ini banyak sekali Glower cuy. Mereka bakal main mode-mode two-face sepertinya dari bagian dalam cuy. Kita tunggu saja. Seorang Azza forever-nya masih tenang. Kita lihat saja kali ini ada seorang Azza forever-nya bakal maju juga. Itu dia bakal coba terobos saja. Azza-nya satu lawan banyak dan Azza pun terculik. Terlalu berani tanpa ada backup sama sekali. Bahkan dua player pun tumbang juga dari tim dari Anana Marga Hike-nya. Apakah bakal menjadi 6-0? Kita tunggu saja sampai lagi tersisa. Masih bisa bertahan untuk tim Marga Hike. Waduh, satu player doang cuy dan rata. Itu dia rata ternyata. Dan 0-6 pada round ke-6. Prem udah belum bang? Prem tanggal 7 boy. Akademi lawan Prem itu tanggal 7 ya. Akademi lawan Prem tanggal 7 boy. Lu catet cuy. Catet ya tanggal 7 ya. Prem sama Akademi. Algi Kroco emang GG. Apalagi yang nicknya Ramat Sad Boy. Waduh, Ramat Sad Boy mana gak main. Gak main Ramat Sad Boy. Gak ada. Oke, kita bakal gas lagi pada round ke-7. Apakah ini bakal terjadi? 7-0 dikasih telur doang anak-anak Marga Hike.
Oke, kita lihat saja, sudah mulai setup untuk menaikannya. Kita pantau saja, alergi Kroco masih menjadi misteri. Oke, belum terpecahkan sama sekali untuk menaikannya pada hari ini. Kita tunggu saja, Arga bakal coba duel melawan Sam. Mode set itu dia, apakah sudah mulai mode set ataukah bakal mode sujud? Kita tunggu saja, karena skornya udah 6-0 cuy. Ini dari matchnya berhasil culik juga, terlalu jauh jaraknya, belum ada follow up sama sekali, dan bakal 3 player merapat tapi cukup terlambat karena mereka harus kena skornya kembali. Dari mana kita tunggu saja, ada serang Fug Nevelous maka coba duel 1 lawan 1, Fugnya pun tumbang 7-0. Oke, 7-0 ini boy, benar-benar 7-0. Itu dia, masih berjuang mati-matian tapi nampaknya dan 7-0 beneran selesai sudah. Alergi Kroco masih belum tercounter sama sekali. Oke, 7-0 boy, 7-0 ya, terlalu cepet ini boy, tapi mau gimana lagi ya, mereka terlalu overpower pada final kali ini. Oke, 7-0 boy, selesai sudah ya, dan congrats untuk tim Alergi Kroco, mereka berhasil buaya, dan NT untuk tim Marga Hike, mereka harus gagal kembali pada fase grand finalnya, dan kita bakal jumpa lagi nanti jam 11 ya untuk final kedua dan final ketiga cuy, nanti jam 11 malam cuy. Oke, langsung aja gue akhiri pertemuan kita. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah pada hadir, pada mampir ya, terima kasih banyak. Langsung aja gue tutup cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.